Yo guys, balik lagi sama gue channel Baik. Jadi pada kesempatan kali ini gue nggak bakalan apa-apa ya, nggak bakal ngebahas apa-apa, dan mungkin ini gue bakalan ngeliatin juga sih tentang apa event baru ya teman-teman, sekalian guide-nya ya sih. Jadi sekalian aja gitu ya. Aduh bentar, ini nggak ada yang mau masuk anjir. Oh iya, kalau kalian mau masuk guild gue ya, ini join aja ae.max ya, kalian cari aja, ini AS3 ya cuy. Nah jadi kita langsung saja untuk Miyuki gua ya, ke bintang 6 ya cuy. Anja bintang 6. Gila gila, Miyuki gua udah baru mau masuk bintang 6 ya. Jadi kita lihat dulu di sini beberapa lens gua ya, lens gua untuk, oh ini si UV gua tinggal 1 kali dupe lagi ya, 1 kali dupe dan mulung aja di arkana sisanya ya cuy. Wow, itu edan banget ya. Dan kita lihat tadi Selena anjir. Selena ya. Gue pengen dapet Selena, coba. Pengen dapet gue. Mungkin kita lihat lagi si Nicola ya, Nicola. Eh, goblok. Nicola berarti Nicola butuh 1 dupe untuk bintang 5 ya. Jadi kita langsung saja lah ya untuk si upgrade si Miyuki. Jadi kita langsung saja 1 2 3, upgrade. Oke, nice. Aduh, di sini kita bingung ya, teman-teman. Duh, upgrade pakai dash atau apa ya? Duh, pengen upgrade pakai dash sih gua. Upgrade aja dulu pakai dash lah. Siapa tahu ya kan. Ada 200 dong. Ya enggak apa-apa lah ya. 200. Anjir, menghemat 200 ya teman-teman. Gak apa-apa lah ya, bodo amat. Jadi kita langsung saja untuk upgrade si Miyuki. Oke, kita upgrade. Nice. Semoga ini yang lens chestnya ini bagus ya, isinya bagus ya teman-teman. Kita langsung saja kita lihat. Gue pengen Hersey, nice. Gue pakai Hersey aja lah ya. Gue pengen Hersey anjing dari dulu. Kita lihat di sini apakah dapat gitu ya, berapa lagi Hersey gue. Oh, ada 14 lagi ya teman-teman. Aduh, 14 lagi. Dan kita langsung saja bahas ya untuk event baru ya. Jadi event baru ini sama kayak biasa ya, kayak event-event sebelumnya ya cuy. Kalian harus ngumpulin telur ya. Harus ngumpulin telur yang warna biru-biru itu biar kalian bisa kayak ini nih, kayak gold X smashing. Nah jadi si gold X smashing ini buat mendapatkan reward tertentu ya. Jadi di sini ada rewardnya ya, jadi reward listnya di sini untuk deluxe rewardnya itu ada summon ticket, ada ini yang apa, shard ya, ada Selena juga ya cuy, untuk shard 5 ya, 5 biji, dan itu bagus-bagus ya. Dan di sini ada ronde-rondenya, kalian mungkin pada udah tahu ya. Nah dan di sini ada ronde-rondenya ya, dan di sini ada dapat selected ticket juga, dan itu bagus ya. Dan di sini juga ada untuk lost mirror ya teman, lost mirror ya, lost mirror 9.000 ya, 1000 lost mirror ya kalau udah nyampe round 10 ya. Dan di sini 1200 deng, 1200 ya. Dan di sini juga kalau udah beres semua, kalian juga bisa dapat 100 lost mirror ya. Jadi di sini gua udah round 5 ya. Jadi kita langsung saja untuk buka telurnya ini ya. Jadi si buka telurnya ini saran gua ya, kalau kalian pengen buka telur, jadi si buka telurnya ini langsung aja gitu ya, yang paling bawah itu. Nah, yang di sini. Nah, kalau kalian gak dapat, kalian lagi gitu ya. Nah terus kalau kalian udah dapat semua hadiah yang best reward of the roundnya ini, nah jadi kalian bakalan dapat yang kayak gini ya cuy. Nah jadi kalau gua sih sarannya langsung confirm aja biar langsung ke reset gitu ya, ke reset jadi ke round 6 gitu ya cuy. Nah jadi di sini kita langsung saja untuk ini, waduh nggak dapat kita cuy. Aduh bodo amat lah ya, sini kita quest-questnya ya cuy. Jadi quest-questnya ya kita lihat dulu sini untuk quest-questnya ini, clear event stage 10 kali ya cuy, dan itu biasa. Dan ini illusion corridor ya atau arcana ya cuy. Dan di sini ada purchase stamina 1 kali ya cuy, atau beli stamina 1 kali. Dan ini send gift kepada partner 1 kali, dan ini semua misi komplit ya cuy.
jadi bakalan dapet endog ya atau telur ya cuy. Jadi si telur itu bisa didapat dari stage-stage ya, stage-stage yang kalian bereskan ya di sini ya cuy. Jadi kalian juga bisa dapat endog ya. Nah, terus kita lihat juga di sini untuk karakter bonusnya ya. Jadi karakter bonusnya ini di normal stage dan boss stage ya. Di event ini Angela, Frantifa dan Rotania bakalan ada spesial tambahan bonus ya cuy untuk ngedeploy mereka ya. Jadi ada penambahan-penambahan gitu ya cuy. Jadi si Angela ini bakalan meningkatkan 100% HP-nya. Terus si Frantifa bakalan damage rate ya cuy, dan si Rotania bakal naik attack rasionya ya jadi 50% ya. Itu bagus banget ya. Dan jika kalian nggak punya juga sih nggak masalah sebenarnya, karena gue juga nggak punya tapi nembus ya cuy. Gampang ini sebenarnya, anjir, event paling gampang ya, event paling gampang sedunia. Dan apalagi ini event emang baik banget, gila. Ini gue liatin nih, nah ini nih summon tiket gue anjir udah 37 aja, padahal yang awalnya itu 15-an kalau nggak salah. Gila, udah 37 aja loh. Kita buka-buka dulu ini. Lumayan lah ya. Kita dapat yang crit power ya cuy. Aduh, lumayan ya. Jadi kita langsung saja untuk ke gacha ya cuy. Gua bakal ngegacha ya. Dan ya, kita ngegacha. Ngegacha apa ya? Kita beli aja dulu 3 biji. 3. Oke. Kita beli 3, teman-teman. Oke, kita langsung saja. Di sini ada yang yang mana ya yang benernya ya? Yang ini ada Rotania ya yang baru muncul. Jadi gua bakalan keep aja dulu ya. Skip aja dulu untuk yang Rotania ini. Mungkin gua bakalan gacha 20 kali yang di banner Radian sama yang banner ini ya, cuy. Aduh, gua pengen gagaku, sial. Gagaku gua belum ada, anjir. Belum ada gagaku ya, tapi kalau UV juga bersyukur gua anjir, karena ya itu ada apa namanya teh, dupenya ya cuy. Nah, jadi kita langsung saja di sini ya. Nah, besok juga gua dapat Nicola ya cuy, bintang 5 Nicola ya kan anjir. Di sini ada dapat SSR kita cuy. Oh, yang itu ya, gua ada dupenya yang banyak jibah, terserah lah ya. Di sini kita ada Radiant Summon juga ya. Kita langsung saja di sini untuk gacha yang ini dulu ya. Jadi kita lihat untung di sini ya. Ada UV dan Gagaku ya cuy untuk rate up-nya ya 50% doang. Oke, kita lihat ya. Aduh. Semoga kita dapat UV atau Gagaku atau SSR lah ya, atau Selena kek. Gua pengen anjir Selena, gua mau jadiin tank itu. Aduh, kita enggak dapat dong. Ah, anjir. Aduh, gak dapet ya. Gak apa-apa lah ya, dus, lumayan dus ya. Udah chapter gede itu dus ya yang paling penting ya cuy. Dus, gold sama kristal ya yang paling penting untuk chapter gede ya. Apalagi kalau udah masuk ke level 60-an anjir. Tuh udah nganggur banget ya, kalian udah nganggur banget. Wih, kita dapet SSR teman-teman, kita lihat. UV please, UV. UV atau Gagaku please. Yes, nice Gagaku. SSR gua nambah banyak, nice. Please lagi dong. Lagi dong. Dupenya, aduh, nice lah ya. Aduh, kita dapat Gagaku ya teman-teman. Oke, nice banget. Dan di sini kita langsung aja Radian ya. Ini Radian ini biasanya untuk 2 kali summon ya bakalan dapat SSR ya. Semoga kita dapat Angela atau si Kasumi lagi ya teman-teman. Aduh, si Kasumi udah jadi jodoh gua sih kalau muncul lagi ya. Jadi si teman gua itu si siapa? Si Basori juga anjir. Dapat si Kasumi di sini anjir, tai banget. Nah, semoga aja kita dapat Kasumi ataupun Yuffie ya cuy. Di sini atau Angela ya, gak apa-apa. Jadi kita langsung saja untuk 1 kali summon, oke. Set kalau ini udah dapat SSR gua bakal berhenti langsung dan bakal tutup videonya ya. Anjir, semoga aja dapat langsung cuy. Ah, kita nggak dapet dong, gila. Aduh, kita nggak dapet ya. Gak apa-apa. Dus ya, lumayan dus. Di sini kita langsung saja untuk 1 kali lagi. Oke.
Kalau gua belum dapat SSR, gua mungkin bakalan bakar diamond, tapi jangan lah ya. Semoga aja. Atau enggak dapat, kalau enggak dapat gua anjing enggak dapat. Goblok. Ih, pengen gua bakar ini diamond anjir. Kagok, ini harusnya dapat sih SSR nih. Satu kali lagi nih ya, harusnya dapat ya, cuy. Kagok ya. Beli jangan. Anjir, takut gak dapet gue anjir. Gak yakin. Aduh, bakar jangan. Kalau gue bakar sisa 400 diamond lagi. Bakar aja lah ya anjing, gasken wen. Bismillahirrohmanirrohim, semoga kita dapet. Alah sih ya, ini mah gacha teh inget Tuhan anjing. Aduh, inget Tuhan pas lagi gacha. Anjing, gak dapet, tai. Sakit hati, cu. Aduh, anjir. Nyesel. 1800 nyesel, anjir. Anjing. Ayo, wah, kita cuma dapat gagaku doang, Sial. Aduh, anjir, sakit hati. Bang Sui, kita langsung saja lah, anjir lah, inilah untuk kelarin inilah, anjing gak apa-apa lah, bakar aja lah, gak peduli anjing gua. Ting, oh, kesini sih bodoh. Kita ke bagian mana ya, sekalian ini aja lah, sekalian upgrade. Kalau ada di sini upgrade, aduh nggak ada ya. Upgrade teman-teman. Awas ada Sule, Jenjes. Oh di sini ya. Di sini kita dapat tadi, bukan benar. Kita dapat di sini, nggak apa-apa lah ya. Sekalian di sini semoga dapat. Harusnya gue nggak perlu buang-buang diamond ya, nying lupa. Padahal di event kali ini tuh summon tiketnya banyak. Aduh, bodoh banget gua anjir. Gak apa-apa lah. Tai. Aduh. Jadi gak dapet, sakit hati loh. Tadi gua kesini mau ngapain sih? Anjing, lupa lagi kan? Oh iya. Mau itu, lock gear. Aduh, tai banget anjir. Mana cuy? Awas ada Sule, dinding. Anjing ini nge-lag banget, gila HP gua. Aduh, HP tolol. HP sudah tolol, teman-teman. HP tolol. Aku tolol. Aduh, anjing. Aing menyesal. Aduh, ini nge-lag banget pula, sial. Aduh, pante. Di sini cuma dapat 6 doang dong. Anjing. Aduh, bodoh lah. Sudah dapat 6 doang anjing. Aduh. Kita langsung aja lah. Dapat selected please. Anjing, selectednya enggak dapat, gila. Aduh, player. Oh, kita dapatnya di sini, goblok. Aduh, anjir. Menyesal hidup. Menyesali anjir. Di sini udah 5000 berarti butuh 3000 lagi untuk dapetin Angela skinnya ya, cuy. Aduh, segitu aja lah ya video dari gua ya. Mungkin besok bakalan gua besok atau lusa gitu ya, gua bakalan bikin video lagi untuk gacha ini nih, si Nicola ini sama sekalian mau naikin ke bintang 4. Iya, bintang 4. Udahlah ya, segitu aja video dari gua ya. Jika kalian suka, like ya. Ya udahlah ya. Bye bye.